Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info hangat yang panas di Malaysia. Dan bagi mereka yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Salam sejahtera. Adam Shah terima banyak DM wanita mahu kenal ibu tunggal ajak kawin selepas dapat petunjuk mimpi. 5 tahun bergelar bapa tunggal pelakon Adam Shah mengakui sering menerima mesej pribadi di media sosial daripada wanita yang ingin berkenalan dengannya. Kata Adam, 42 memegang status duda tidak membuatkan dirinya dipandang serong oleh masyarakat. Sebaliknya, ramai pula yang menyatakan hasrat ingin mengenalinya dengan lebih rapat. Malah dia pernah dihubungi oleh seorang ibu tunggal mengajaknya berkawin kerana menyifatkan kisah rumah tangga mereka hampir sama. Susah juga pegang title duda ini. Orang tak pandang sinis, tapi ramai orang nak try dalam gerungan ketawa. Setiap hari ada sahaja yang mengantar DM. Ada yang ajak kawin, ada pula seorang wanita yang ini memberitahu dia bermimpikan saya dan terus DM saya. Katanya kisah hidup saya dan dia lebih kurang sama. Dia kata mungkin ini petunjuk dari Tuhan, tapi kadang-kadang saya tak layan pun, katanya kepada Insta. Adam berkongsi perkara itu ketika ditemui di sidang media bangsawan yang diadakan One Stage Production Kuala Lumpur pada Kamis. Pun begitu, Adam beritahu dia enggan melayan message yang diterima kerana menganggap hubungan mereka seperti artis dan peminat. Tambah pelakon film Giovanna itu juga, dia sedikit meragui kesahihan message yang diterima kerana bimbang sekiranya ia dikirimkan oleh penipu atau pemilik akaun palsu. Saya sebenarnya takut juga sebab mungkin skema atau menggunakan fake account. Tapi ada yang saya cek orangnya memang betul ibu tunggal. Saya tak melayan dan saya anggap mereka mungkin peminat dan meminati saya hanya sebagai seorang artis, ujurnya.